غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أهل المسلمين رحمكم الله، pada kesempatan khutbah Idul Fitri 1440 Hijriah ini, saya berwasiat tentang takwa. Seraya mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali tetap dalam keadaan muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Pada hari ini kita merayakan Idul Fitri. Id artinya hari raya atau hari besar. Idul Fitri adalah hari besar atau hari raya Fitri. Id juga berarti hari yang berulang, recycling, yaitu kembalinya kepada fitrah sebagai bagian dari doa kita bersama. Yang disebut dengan fitrah adalah keaslian yang suci atau kesucian yang asli. Fitrah adalah bakat alami yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk mengenali sendiri mana-mana yang benar, yang akan dapat mendekatkannya kepada kebenaran, dan mana-mana yang baik yang akan mendekatkannya kepada kebaikan. Bakat alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang sering disebut dengan fitrah. Dari fitrah adalah kembali kepada keaslian yang suci dan kesucian yang asli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Jika kita melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, puasa yang berdasarkan iman, puasa yang berdasarkan harapan akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kita akan kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian yang asli atau keaslian yang suci itu tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan kamu sekalian, dan mudah-mudahan Dia Allah menjadikan kita minal aidin, termasuk dengan orang-orang yang kembali kepada kesucian, wal faizin, dan termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, wal makbulin, dan termasuk golongan orang-orang yang terterima amal ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamdu. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan selesainya ibadah Ramadan, kita memasuki Idul Fitri, kita merayakan hari raya Idul Fitri, dan kita menjadi manusia-manusia baru yang tercerahkan, dan kemudian kita menatap masa depan yang lebih baik dan lebih berkepercayaan diri. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kesimpulan dapat saya katakan bahwa umat yang kuat itu artinya adalah, pertama, kuat secara fisik, secara fisikal harus sehat, kecerdasan yang tinggi, kepintaran yang luar biasa. Tanpa kesehatan maka tidak akan pernah menjadi hal yang optimal. Yang kedua adalah kuat secara ilmu pengetahuan. Umat Islam harus memiliki pengetahuan yang tinggi. Yang ketiga, kuat secara ekonomi. Yang keempat, kuat secara kebudayaan. Yang kelima, kuat secara peradaban. Dan di atas semuanya itu adalah kuat keimanan dan ketakwaan. Dengan kekuatan sumber daya manusia yang tinggi, yang kuat seperti itulah, maka kita sebagai bangsa akan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan puasa kita, ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatika al-mukarramin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in, wa sa'alna minhum warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghfir lana wa arhamna wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Wassalamu alaikum warahmatullahi Allahu Akbar. Kami masyarakat Indonesia di Lebanon mengucapkan selamat. Izin wal faizin, selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. 30 hari lapar dahaga, 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri, mengharapkan ridha ilahi.
30 hari telah kita lewati, segala doa semoga. Meminta maaf itu memang merupakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang mulia. Tetapi yang sangat lebih dianjurkan oleh agama Islam adalah memberikan maaf. Oleh karena itu, maka dalam semangat berpikir ini, mari kita isi dengan silaturahim dan juga kita isi dengan saling maaf-memaafkan. Nah, itulah saya selaku pribadi dan juga keluarga dan sekaligus selaku duta besar Republik Indonesia di Lebanon yang ditugaskan oleh negara, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, serta diiringi doa mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kesalahan yang saya perbuat, kekhilafan-kekhilafan dan kekurangan-kekurangan, maka selaku pribadi untuk selaku petugas negara yang ditugaskan di KBRI, sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih untuk mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Yeah.